Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Unyuk Channel. Pada malam ini kami ingin menelusuri gedung biru yang berada di Jalan Impact Kalimalang, Kota Bekasi. Katanya di sini banyak sekali gangguan-gangguan makhluk halus dan juga YouTuber-YouTuber udah pada datang ke sini. Karena saya penasaran sama aura-aura di sini, saya juga mau nyobain rasanya gimana gitu. Yuk, ikutin saya terus. Oke, kita udah nyampe di halaman gedung biru. Ini gedungnya kayak gedungnya udah gak kepake, teman-teman. Di sini memang powernya kuat banget, aura-auranya kuat. Di sini juga ada aura positifnya, ada negatifnya. Tapi kalau menurut saya pribadi, di sini lebih kuat dengan aura negatifnya, teman-teman. Sebelum kita melakukan penelusuran lebih jauh malam ini, saya nggak sendiri. Sekarang saya ditemani oleh guru saya bernama Ki Aji Seta. Kita kenalkan aja langsung, teman-teman, panggil. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat. Oke, teman, sebelum kita melakukan penelusuran, jangan lupa klik like dan subscribe-nya ya. Dukung channel kami terus biar berkembang. Biar nggak penasaran, ayo lagi tuh kita langsung penelusuran aja. Jadi silakan. Kalau kaki hawa-hawa di sini gimana? Awalnya kita ada yang positif, ada yang tidak. Ini kita tulis di sini. Awas lain. Lain. Tahu enggak? Bukan. Enggak. Iya, awas. Iya, teman-teman. Tidak setiap dia. Eh, lagi nih. Apa tuh? Apa tuh? Itu tingkat yang kedua tadi itu apa? Jadi coba lebih kita cari, kita tahu. Malam ini kita mau ngadain apa ya malam ini? Ya mungkin bisa atau penelusuran yang lain bisa. Ayo. Ini baru lantai bawah kayaknya. Iya, ini baru di lantai bawah. Nah, ada lagi. Apa tuh, Bim? Biasa enggak? Enggak. Merasakan ya. Emang ada, Bim? Iya. Ini rahasia saya, cuma kamu belum tahu. Oh, enggak dikasih tahu ini? Enggak usah, ini rahasia saya. Aduh. Ini malah lagi? Enggak mau bicara kita, sakit banget. Katak kali ini. Hah? Katak. Katak, tapi ini belum kita dulu takut saya bangsa. Iya, langsung aja naik atas ya. Oh, yuk.
Ayo teman-teman, kita langsung ke atas aja biar lebih seru. Yuk. Kamu bisa merasakan nggak? Apa ya? Ini akan naik ke tangga. Nah, itu yang boleh dilakukan. Itu. Kita langsung naik aja, Pak. Naik atas. Terus masih ada dua lantai lagi, Pak. Oke, ayo. Mana tangganya? Kita mau ke tempat ini, ya. Ya. Dari tempat ini. Satu lantai lagi. Ada susah banget boleh suruh nongol doang sini, ge. Nongol. Pakai gue jur gue paling juga di sini. Hup. Iyalah dia. Tahu gue marah kali ya. Udah, tungguin. Pasti dia nongol. Kalau dia nggak nongol, gue yang nambuk. Thank you.
Kemana? Ayo, turun aja lah. Turun. Ini, ngomong-ngomong. Susah banget nih, kegiatan. Kamu mau bisa ngeliat mata itu, aku saya kan naik. Mana? Mata banget bisa dia. Saya gak bisa? Gak bisa kamu. Pengen bisa? Bisa, mau belajar. Caranya? Caranya. Kuasa aku tahu. Buset, udah. Tahu. Kan jurus saya udah saya kemarin, itu orang mau ngomong. Capek banget ini turun ada lift malah begini ya abis ya capek aku mau pulang ke selawet kok ini dong ini dong aku ah aku masih buat tuh. Oke kita ke basement aja kayaknya di basement powernya lebih gede yuk doain ya biar selamat. Dia kagak mau nongol. Ini makin di sini. Salah teman-teman. Aduh. Kira-kira dari lantai atas kita udah mau ke PC. Kira-kira di sini ya, kenapa kan ada? Karena bisa. Ya, udah ada. Coba. Hawanya mah ada nih. Ada nih, hawanya. Hawa-hawanya. Kenapa kan coba kau bisa?
kayaknya di belakang kamera nih. Belakang kamera nih kayaknya. Oke, kabar aja serem banget ya. Apalan asli ya. Wah, lari tuh. Ketemu mertua lari. Gimana? Ini kita ini harus gimana lagi nih kita? Ya kan? Catatannya kagak muncul-muncul. Tadi di atas gimana baik? Di atas baik. Di atas bersidang. Di atas cuma awalnya biasa aja sih. Tetap bukit. Enggak menantang. Catatannya kagak muncul-muncul. Tadi enggak muncul. Tapi muncul itu rasa deg-degan enggak, Mas? Ya, deg-degan. Rasanya dingin panas, dingin panas kayak gimana? Kayak kopi ini mau dingin panas, dingin panas kayak kopi. Capek ini kayak punya kopi. Mending saya di sini duduk dengan ngopi. Enak itu mah. Ini lah. Tadi pas wah dibuka, ketemu kan? Ayah kan? AWW. Gimana? Tadi lu di luar tak? Lantai kedua. Kita nomor HP aku kurang, aku diberi. Tadi kasih kicing gue. Kamu melebihnya sana kali, Mas. Ya jangan-jangan ono yang kena. Iya, ini kontak dengan gua. Aura kamu lebih besar sama ini salah ini makanya salah. Ini. Oh, iya. Salah lupa dari tadi. Anjir enggak berani. Harus jalan. Eh, berarti maksudnya di jidat. Akhirnya gua bawa buntelan. Kopi yang rendah ada kentalan. Senang bareng-bareng. Enggak. Susah. Sendiri senang bareng-bareng. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 orang kayaknya belum buntut. Oh, iya. Kurang ini. Iya. Bang Roni, terima kasih sama Bang Roni itu, baik. Bang Roni, terima kasih partisipasinya. Semoga amal ibadahnya diterima. Kok diterima? Salah. Rezekinya biar tambah. Maksudnya, rezekinya bang. Rezekinya Bang Roni biar makin banyak. Biar bisa gabung sama kita-kita di sini, bang. Biar ngerasain rasa hawa-hawa negatif, bang. Mas Didi, Bang Jun. Bang Jun, Kirang, Mas Lani, teman-teman. Di sini enak hawanya, hawa-hawa dingin-dingin panas, gimana nih pakai jaket dingin tapi keringetan teman-teman. Malam ini pencarian dan penelusuran kita di Gedung Biru kita akhiri sampai di sini. Mewujudkan makhluk yang tak kasat mata itu tidak mudah, tidak seperti membalikan telapak tangan. Ingat, kita nggak boleh takut, kita hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa klik like, komen dan subscribe agar channel kami berkembang. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.